Ya, pemirsa, memasuki 2 bulan, seorang ayah yang mencabuli anak sambungnya sendiri hingga saat ini masih berkeliaran. Ibu korban pun berharap agar pelaku segera diamankan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, pada tanggal 25 September 2024, seorang ayah berinisial HT alias BJ telah dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polresta Jambi. Ia dilaporkan lantaran telah tega mencabuli anak sambungnya sendiri, berinisial S, berusia 12 tahun, yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ibu korban berinisial SS pada Sabtu 23 November 2024 bertempat di Tawang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mengatakan, memasuki 2 bulan setelah kejadian, kondisi kediamannya masih terlihat aman. Akan tetapi dirinya dan pihak keluarga masih waspada dan khawatir akan kedatangan pelaku, yaitu BC. Kecemasan itu terjadi lantaran pelaku pernah melakukan pengancaman kepadanya dan anaknya. SS juga mengatakan pelaku hingga saat ini masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dirinya berharap kepada pihak kepolisian agar segera mungkin menangkap pelaku tersebut demi keamanan dirinya dan anaknya. Bu, situasi setelah kejadian selama 2 bulan yang lalu tuh bagaimana di sini, Bu? Di sini aman-aman aja, tapi sekarang ini masih was-was karena pelaku pernah melakukan pengancaman terhadap anak saya dan saya. Untuk pelaku sendiri saat ini bagaimana? Pelaku sekarang masih berkeliaran. Belum ditangkap berarti sama pihak polisi. Belum ada tangkap sampai sekarang. Heri Zulkifli, JEK TV, laporkan.